Halo sobat para pecinta film, dan selamat datang di channel Nostalgia Film. Tempatnya kita nge-review film jadul dan film baru yang akan menjadi jadul juga nantinya. Oke, kali ini Nostalgia Film akan menceritakan film yang berjudul Laskar Pelangi. Film ini mengisahkan tentang perjuangan 10 orang anak miskin Belitung yang bersekolah di sekolahan paling tua di Pulau Belitung dan ditemani dengan 2 tokoh guru yang sangat luar biasa. Sebelum lanjut ke ceritanya, tolong kalian subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Rane lebih semangat terus buat bikin alur cerita film selanjutnya. Di pembukaan filmnya, kita akan diperlihatkan sejarah Pulau Belitung di saat di zaman penjajahan kolonial Belanda. Bagaimana kekayaan timahnya dan kekayaan alam yang dimiliki Pulau Belitung. Lalu scan bergeser ke tahun 1974. Di situ terlihat ada anak bernama Ikal yang akan diantar oleh ayahnya untuk hari pertamanya ke sekolah. Di sepanjang perjalanan, saat ke sekolah, mereka melewati perusahaan PN Timah, tempat ayahnya Ikal bekerja. Lalu mereka diteriaki oleh rekan kerja ayahnya. Percuma sekolah, akhirnya kan jadi kuli juga. Scan lalu berganti ke rumah sang guru perempuan yang bernama Bu Muslimah atau biasa dipanggil Bu Mus, yang akan berangkat mengajar ke sekolah. Saat Bu Mus hampir sampai ke sekolah, Bu Mus melihat ada satu anak laki-laki yang sudah menunggunya. Anak laki-laki itu bernama Lintang, anak pesisir, dan akan menjadi murid pertama Bu Mus di sekolah itu. Kenapa Ane bilang murid pertama? Karena Bu Mus juga guru baru di sekolah itu. Lintang pun memberikan sepucuk surat dari ayahnya kepada Bu Mus. Lintang menjelaskan bahwa ayahnya tidak bisa hadir karena harus melaut. Lalu terlihat murid dan orang tua murid sudah pada hadir di sekolah dan dikumpulkan di satu ruangan kelas. Rupanya muridnya masih kurang karena baru ada 9 murid. Persyaratan dari pemerintah pusat, sekolah harus mempunyai 10 murid, baru sebuah sekolah boleh membuka kelas baru. Di sini, Pak Kepala Sekolah yang bernama Pak Arfan menginstruksikan kepada Bu Mus untuk menunggu satu murid lagi sampai jam 11 siang. Rupanya sudah jam 11 lewat pun belum ada yang datang. Lalu Pak Arfan dengan berat hati memberikan pengumuman kepada orang tua sekaligus anak-anaknya bahwa kelas baru tahun ini tidak bisa dibuka karena kekurangan murid. Tapi Bu Mus berbicara kepada Pak Arfan ingin mencoba mencari satu murid lagi agar di sekolah itu tetap dibuka kelas baru. Saat Bu Mus ingin mengambil sepedanya, tiba-tiba Ikal keluar dari kelas dan berteriak nama Harun. Harunlah yang menjadi anak didik Bu Mus ke-10 di SD Muhammadiyah. Lalu scan berganti ke 5 tahun selanjutnya. Di sini anak didik Bu Mus sudah tumbuh besar. Anak-anak yang semakin bertumbuh besar semakin susah diatur. Bahkan si ketua kelas yang bernama Kucai mau mengundurkan diri jadi ketua kelas karena sudah pusing mengatur mereka. Lalu Pak Arfan muncul dan membuat murid-murid masuk ke kelas dengan mengatakan akan menceritakan cerita tentang Bahtera Nabi Nuh. Scan berganti ke rumah Lintang. Lintang selalu berangkat ke sekolah setelah ayahnya pulang melaut. Aneh salut banget sama si Lintang.
Dia bisa mengayuh sepeda sangat jauh sampai ke sekolah. Ya mungkin jaraknya kayak dari Jakarta ke Cikarang lah. Belum lagi harus melewati buaya yang gede banget. Beda banget gak kayak kita dulu. Berangkat sekolah atau pulang bisa naik angkot. Lalu Scan berganti ke SD Muhammadiyah yang sudah kebanjiran karena atapnya bocor. Karena kelas yang sikonnya kurang baik, jadi Pak Arfa menyuruh Bumus mengajak murid-murid untuk belajar di luar ruangan. Bumus sempat menolak karena ingin membantu Pak Arfan. Tetapi Pak Arfan bilang, tenang saja karena nanti bisa dibantu sama Bakri. Lalu Bumus mengajak anak didiknya ke sekitar Pantai Belitung. Nah, di scan ini kita akan diperlihatkan keindahan Pulau Belitung. Masih banyak pepohonan yang rimbun dan pantai yang indah. Di sini Pulau Belitung the best lah. Dan karena situasinya baru selesai hujan, terlihatlah pelangi. Lalu murid-murid pun melihat pelangi bersama. Lintang juga menjelaskan warna-warna yang ada di pelangi yang membuat semua teman-temannya tercengang. Sementara itu, di scan yang berbeda, Pak Arfan yang dibantu warga sekitar membetulkan kerusakan sekolah dengan peralatan seadanya. Lalu saat Bakri melihat Pak Arfan yang sedang membetulkan bangku dan meja sekolah, dia malah pergi capcus pulang tanpa memperdulikan Pak Arfan. Di sini Ane mau ngejelasin sob, si Bakri adalah guru juga di SD Muhammadiyah. Tetapi dia ini sudah tidak nyaman mengajar di sekolah itu karena gajinya yang sering telat dibayarkan dan juga karena muridnya tinggal 10 orang saja. Lanjut lagi ke Pak Arfan. Beliau sedang mengobrol dengan rekannya yang bernama Pak Zul. Pak Zul ini bisa disebut sahabatnya Pak Arfan dan mempunyai jabatan tinggi di PN Timah, tempat ayahnya Ikal bekerja. Dan Pak Zul ini juga orang yang sering membantu Pak Arfan di SD Muhammadiyah serta membantu guru yang lain juga. Bisa dibilang seperti investor, tapi bukan investor besar, cuman membantu sedikit-sedikit saja. Scan berganti ke sekolah yang lain, yaitu sekolah SD PN Timah. Sekolahnya orang-orang kaya, atau bisa disebut sekolahnya anak-anak sultan. Di SD PN Timah ini, sistem belajarnya lebih modern. Contohnya saja, untuk pembelajaran menghitung, mereka dibagikan kalkulator secara gratis untuk murid-muridnya. Sedangkan murid-murid SD Muhammadiyah masih menggunakan lidi untuk pelajaran berhitung. Scan berganti ke Bumus yang sedang mendorong sepedanya, lalu bertemu dengan salah satu guru PN Timah yang bernama Pak Mahmud di jalan. Rupanya Pak Mahmud pernah mengajak Bumus untuk mengajar di SD PN Timah, tapi tawarannya selalu ditolak oleh Bumus. Scan selanjutnya, Pak Arfan memberitahu Bumus bahwa murid-murid mereka harus mengikuti ujian di sekolah PN Timah dikarenakan SD Muhammadiyah cuma mempunyai murid 10 orang saja. Mau tidak mau, anak didik Bumus harus ujian di SD PN Timah. Lalu Bumus menginformasikan informasi tersebut kepada murid-muridnya bahwa mereka harus ujian di sekolah PN Timah. Awalnya murid-murid protes atas keputusan tersebut karena mereka malu cuma memakai sandal. Sedangkan murid SD PN Timah semuanya menggunakan sepatu. Singkat cerita, ujian pun dimulai. Di sini terlihat guru-guru SD PN Timah menghina Harun yang anak berkebutuhan khusus.
Itu juga hal yang membuat Bumus kesal karena mereka menghina Harun. Setelah hari ujian selesai, anak-anak murid pun diliburkan. Di scan liburannya, mungkin kalian akan dibuat bernostalgia ke masa kecil kalian nih sob. Mandi hujan, bermain, pergi ke pasar, membantu orang tua, dan kegiatan yang lainnya. Cerita pun berlanjut. Mereka sudah kembali masuk ke sekolah, belajar seperti biasa, yang diajar langsung oleh Pak Arfan. Lalu Bakri datang, ingin berbicara dengan Pak Arfan. Rupanya Bakri ingin mengundurkan diri, karena Bakri mendapat panggilan menjadi guru di SD lain. Bumus dan Pak Arfan sempat menahan Bakri untuk menunggu sampai anak-anak lulus. Tetapi Bakri tetap kekeh untuk pindah, karena menurutnya SD Muhammadiyah sudah tidak ada masa depannya. Sekaligus tawaran menjadi guru di SD lain pun tidak bisa menunggu waktu yang lama. Saat mendengar perkataan Bakri, membuat Bumus sedih dan langsung pamit pulang. Lalu Pak Arfan mengajar Bumus untuk menenangkan Bumus. Lanjut ke scan selanjutnya. Ada Ikal dan Lintang yang disuruh beli kapur ke Manggar. Sampailah mereka di toko yang direkomendasikan oleh Bumus. Ikal yang masuk ke toko, dan sedangkan Lintang menunggu di luar. Saat Ikal ingin mengambil kapurnya, Ikal terpesona dengan kuku tangan si penjual kapur tersebut. Scan berlanjut saat Bumus sedang berbelanja peralatan menjahitnya. Tiba-tiba datang temannya Bumus yang sedang berbelanja untuk kebutuhan karnaval 17-an. Dari situlah Bumus berencana mau mengikut sertakan anak didiknya dalam lomba karnaval 17-an. Dan yang ditunjuk Bumus sebagai ketuanya adalah Mahar. Mahar ini bisa dibilang cukup pintar dalam bidang kesenian. Ya, bisa dibilang maestronya SD Muhammadiyah lah nih anak. Karena Mahar sudah ditugaskan menjadi ketua, Mahar pun berencana mencari ide untuk keperluan karnaval dengan mengantarkan Ikal ke pasar membeli kapur menggantikan Lintang. Seperti biasa, Ikal yang mengambil kapur ke toko dan Mahar menunggu di luar. Sebenarnya kapur di sekolah Ikal belum habis, tetapi karena Ikal mau ngelihat siapa pemilik kuku tangan yang membuat hatinya berbunga-bunga itu, Ikal nekat memberikan semua kapur di kelas ke Harun. Sebelum Ikal melihat kuku tangan itu, dia sudah menyiapkan surat untuk wanita pemilik kuku tangan tersebut. Dan rupanya wanita yang disukai Ikal itu bernama Aling. Dan rupanya Aling itu sepupunya dari teman sekelasnya Ikal bernama Akiong. Ikal pun meminta bantuan Akiong untuk bisa bertemu dengan Aling si pujaan wanitanya. Singkat cerita, mereka pun telah bertemu dan bertukar puisi. Mereka masih menggunakan surat ya, karena di zaman itu belum ada smartphone seperti zaman kita sekarang. Oke, berlanjut ke ceritanya. Lomba karnaval 17-an sudah hampir dimulai. Mahar yang ditugaskan Bumus sebagai ketua pun langsung membuat tarian-tarian dan menyiapkan kostum apa yang akan dipakai untuk karnaval. Singkat cerita, hari karnaval pun tiba. Setiap sekolah tampil dengan keseniannya masing-masing. Lalu terakhir, SD Muhammadiyah yang menampilkan keseniannya berupa tarian. Saat menampilkan tariannya, orang-orang yang menonton sempat menertawakan tarian SD Muhammadiyah tersebut.
Tapi tidak disangka SD Muhammadiyahlah yang menjadi juara dalam lomba karnaval tersebut, mengalahkan SD PN Timah yang biasa menjadi juara bertahan. Dari situlah SD Muhammadiyah mulai dipandang. Beberapa orang tua mulai percaya menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah. Bahkan beberapa orang tua berharap anak didik Bumus bisa mengalahkan SD PN Timah lagi di lomba cerdas cermat sepulau Belitung. Scan berlanjut, terlihat para warga sepertinya sedang mencari anak yang hilang di hutan. Rupanya anak yang hilang itu bernama Flo. Flo ini anak orang kaya. Dia sengaja kabur dari rumah agar permintaannya dituruti oleh kedua orang tuanya, yaitu pindah ke sekolah SD Muhammadiyah. Padahal ia sebelumnya bersekolah di SD PN Timah. Jadinya SD Muhammadiyah pun mendapatkan satu lagi murid, menjadi 11 orang yang tadinya cuma 10 orang. Tapi perpindahan si anak baru membawa perubahan besar untuk anak-anak yang lain, yang membuat Bumus khawatir. Dan benar saja, nilai anak-anak menjadi lebih buruk. Scan berganti seperti biasa. Ika lebih rajin membeli kapur di toko yang direkomendasikan oleh Bumus. Padahal tujuannya sebenarnya karena mau bertemu Aling, bukan membeli kapur. Tetapi maksud kedatangan Ikal yang sering ke tokonya telah diketahui oleh pemilik toko tersebut. Dan rupanya di saat Ikal ingin mengambil kapur tersebut, pemilik toko berteriak bukan nama Aling, melainkan nama Lani. Hal itu membuat Ikal terkejut dan langsung masuk ke dalam untuk bertemu dengan Lani, pengganti Aling, dan bertanya keberadaan Aling di mana. Lani pun menjelaskan bahwa Aling pergi ke Jakarta membantu bapaknya. Langsung hati Ikal terasa patah karena telah ditinggal oleh Aling. Tetapi Aling sudah menitipkan barang untuk Ikal melalui Akio. Scan berganti lagi. Rupanya Mahar dan si anak baru yang bernama Flo ingin mengajak anak-anak ke hutan tempat Flo hilang waktu itu. Kata Flo, di sana ada dukun yang sangat sakti bernama Tubayan Tula. Dari 11 murid, cuma 7 murid yang setuju pergi menemui Tubayan Tula. Sesampainya di tempat Tubayan Tula, mereka pun belum berani masuk. Akhirnya Mahar berteriak memanggil Tubayan Tula untuk diizinkan masuk. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendapat surat atau mereka sebut mantra dari Tubayan Tula. Tubayan Tula pun menyuruh mereka membaca bersama. Dan isi mantranya adalah, kalau nak pintar belajar, kalau nak berhasil usaha. Nah, karena isi mantranya tidak sesuai ekspektasi, anak-anak pun marah kepada Mahar. Balik lagi dengan kegalauan si Ikal. Barang yang dititipkan Aling lewat Akiong adalah sebuah kotak bergambar Menara Eiffel. Karena Ikal belum tahu gambar apa yang di kotak tersebut, Ikal pun bertanya kepada Lintang, gambar apa itu? Lintang pun menjelaskan bahwa gambar tersebut adalah Menara Eiffel yang berada di Paris, ibu kota Perancis. Scan selanjutnya, saat Bumus masuk ke ruangan Pak Arfan, Bumus melihat Pak Arfan sedang tertidur. Bumus mencoba membangunkan Pak Arfan dengan menggoyangkan tubuhnya. Rupanya Pak Arfan bukan tertidur, melainkan meninggal dunia.
Bumus benar-benar sangat terpukul karena kejadian tersebut, karena orang yang dia sangat hormati sudah meninggal. Setelah kepergian Pak Arfan, Bumus berhenti mengajar untuk sementara waktu karena trauma atas kejadian Pak Arfan meninggal. Murid-murid pun kebingungan karena tak ada guru yang mengajar. Akhirnya sekolah sepi, tinggal Ikal dan Lintang di kelas. Di saat Ikal mau pergi juga, Lintang pun mencegah Ikal untuk tidak pergi. Ikal sempat marah karena sekolah ini udah gak jelas. Gak ada guru, bahkan tak ada murid. Lintang pun memberi semangat kepada Ikal bahwa kita harus tetap sekolah dan mengejar cita-cita. Dan dari sekolah inilah cita-cita itu dimulai. Dari perkataan Lintang pun membuat Ikal bersemangat sekolah lagi. Lintang dan Ikal pun berinisiatif menjemput teman-teman kelasnya untuk balik lagi ke sekolah dan untuk belajar. Sebagai gurunya adalah Lintang, karena Lintang anak yang paling pintar di kelas. Saat Ikal dan Lintang menjemput teman-temannya, rupanya perbuatan mereka dilihat oleh Pak Zul. Lalu diberitahukanlah perbuatan anak didiknya Bumus kepada Bumus, bahwa anak-anak didik Bumus masih bersemangat untuk ke sekolah. Akhirnya Bumus pun kembali ke sekolah untuk mengajar murid-muridnya. Singkat cerita, rupanya pendaftaran lomba cerdas cermat antar sekolah telah dibuka dan Bumus pun melatih anak didiknya untuk mengikuti lomba tersebut. Murid yang mengikuti lomba cerdas cermat adalah Ikal, Lintang, dan Mahar. Lalu scan berganti ke hari lomba cerdas cermat. Semua murid SD Muhammadiyah sudah hadir di sekolah. Tinggal Lintang saja yang belum datang. Rupanya jalan yang biasa Lintang lewati sedang ada buaya yang berjemur. Lintang pun menunggu sampai buaya itu masuk ke air. Karena Lintang belum kunjung datang, murid-murid pun duluan ke tempat lomba cerdas cermat diadakan. Tapi Pak Zul tetap menunggu Lintang di sekolah. Balik lagi ke Lintang, buayanya pun tidak kunjung masuk ke dalam air. Tiba-tiba dari belakang Lintang ada bapak-bapak berbaju hitam datang dan mengusir buaya tersebut. Singkat cerita, Lintang berhasil sampai di tempat lomba cerdas cermat diadakan, diantar oleh Pak Zul. Lomba cerdas cermat pun dimulai. Saat soal pertama dibacakan, Lintang menjawab benar, tetapi lupa memencet bel. Akhirnya jawaban tersebut dianggap tidak sah dan dijawab oleh regu lain. Pertanyaan berikutnya pun dilontarkan, pertanyaan tentang lagu. Rupanya pertanyaan yang sama pernah diberikan Bumus saat latihan lomba kemarin. Karena Mahar sudah tahu jawabannya, dia pun memencet bel untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi sebelum dia menjawabnya, tiba-tiba dia dipotret. Nah, karena efek flash kamera tersebut membuat Mahar langsung cengok. Dan akhirnya waktu menjawab pun habis dan jawaban tersebut dilempar ke regu lain. Saat memasuki pertanyaan berhitung, Lintang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan tepat sampai di pertanyaan terakhir dengan pertanyaan berhitung. Seperti biasa, Lintang menjawab dengan sangat cepat dan tepat. Tetapi jawaban Lintang dianggap salah oleh para juri. Tetapi tiba-tiba salah satu guru Pentima berdiri dan rupanya dia mengucapkan bahwa jawaban dia dan Lintang itu pun sama. Tetapi para juri tetap tidak membenarkan perkataan dari guru tersebut. Karena alasannya, dewan juri melihat Lintang tidak pernah berhitung dan menuduh Lintang sudah tahu semua jawabannya
alias lintang curang. Di tengah perdebatan antara dewan juri dan guru SDPN Timah, Lintang pun mau menjelaskan cara berhitungnya. Dewan juri pun menghitung kembali jawaban mereka. Dan rupanya jawaban Lintang benar. Dan akhirnya SD Muhammadiyah keluar sebagai juara dalam lomba cerdas cermat tersebut. Tapi di balik hal kegembiraan, pasti juga ada hal yang buruk. Rupanya setelah lomba cerdas cermat selesai, Lintang tidak pernah datang lagi ke sekolah. Murid-murid pun dan Bu Mus bertanya-tanya, kemana Lintang? Bu Mus pun dan murid-murid berencana datang ke rumah Lintang. Akan tetapi, di saat hari Bu Mus dan murid-murid mau ke rumah Lintang, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membawa surat dari Lintang datang ke sekolah. Di scan ini terlihat mirip seperti Lintang pertama datang ke sekolah SD Muhammadiyah tersebut. Di dalam surat itu tertulis ayah Lintang telah meninggal. Karena Lintang anak yang paling besar dari 4 bersaudara, akhirnya Lintang memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya dan menjadi tulang punggung bagi adik-adiknya. Keesokan harinya, Lintang datang ke sekolah hanya untuk mengucapkan perpisahan kepada teman-temannya dan juga kepada Bu Mus. Oke sob, itulah alur cerita film Laskar Pelangi. Ada lucunya, ada sedihnya, ada serunya. Benar-benar menguras emosi kita. Dan ada quotes buat kalian. Bila orang tua kita masih mampu menyekolahkan kita dan memberi kebutuhan yang kita perlu, berarti kita masih orang-orang yang beruntung. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bila kalian tidak suka video ini, silakan kalian klik tombol dislike-nya 2 kali. Dan jangan lupa subscribe channel Nostalgia Film agar Ane lebih semangat lagi mereview film selanjutnya yang akan membuat kalian bernostalgia. Dan mohon maaf sebesar-besarnya bila masih banyak salah-salah kata saat menyampaikan alur cerita filmnya. Thanks for watching and see you.